Kita sudah sampai di Dermaga 1. Di Dermaga 1 ini dia silau ya, enggak kelihatan. Kita sudah prepare mau kita ke tempat ramang-ramang ini harus naik perahu ya, guys. Jadi kita mau cari perahunya dulu, mau menyeberang menuju ke lokasi ramang-ramang. Oke, sekarang mau naik perahu. Naik. Kita naiknya tuh dari sana tadi. Di sana sudah ada daftar harganya ya. Tuh, banyak. Perahunya yang standby tuh banyak. Tuh. Pemandangannya keren. Tuh, ada juga perahu di sana tuh. Nah, sekarang kita sudah dapat perahu. Kita lagi di dermaga persiapan untuk berangkat ke ramang-ramang. Ramang-ramang. Di sini itu sekitar jam 9:30 pagi ya. Alhamdulillah ini hari terik, jadi pemandangannya itu keren. Oke, kita sudah di atas perahu. Lagi mengintari suasana yang ada di ramang-ramang. Nih suasananya keren, guys. Kita lagi di Sungai Barus di ramang-ramang. Jadi sungai ini menuju ke pabrik semen Busowa di sini. Di sini ada pabrik semen Busowa di depan sana mungkin. Karena kita belum sampai kan, kita masuk ke sungai. Pinggir sungai ini ada empang-empang, ada batu-batu kars, ya kan. Di sana ada batu-batu. Jadi batu-batu ini terbentuk secara alami dulunya. Sekarang sudah timbul ke daratan, makanya dia indah kelihatan oleh pemandangan manusia. Jadi kalau manusia pantai itu kelihatan seperti dahulunya di sini adalah kayak semacam laut dulu di sini. Ada batu-batu kapur, ada batu kar, batu yang hitam itu yang tumbuh di atas darat, dan di dasar sungai juga ada beberapa tadi yang sempat kita lewati. Jadi batu-batuan itu yang menambah keindahan di sungai-sungai ini. Seperti ini. Ini ada batu, lihat kan? Batunya indah gitu. Udah mulai silau. Kita pakai topi. Udah mulai silau, guys. Kita masing-masing pakai topi. Kita masih keliling-keliling. Pemandangannya keren tuh. Dari dermaga 1. Nah, ini dermaga 2. Dermaga 2 ya? Iya. Tuh. Dedikasi untuk negeri. Keren, guys. Iya, kita masuk di terowongan jembatan. Kita masuki lorong. Ini pohon apa
apa ya? Nipa. Oh, nipa. Ini yang banyak dulu di terminal. Oh, ini namanya pohon nipa, guys. Tuh, cantik kita mengarungi. Itu pohon nipa. Iya, mengarungi sungai yang dikelilingi pohon nipa. Di depan juga ada perahu itu. Keren ya, guys. Keren-keren, luar biasa. Kita masih jalan ke depan. Nah, ini perahunya ini cuman saya berdua sama suami ya, guys, sama yang bawa perahunya. Karena pas kita datang itu ada beberapa orang yang baru tiba. Jadi kita enggak ada teman, jadi cuman berdua sama suami. Tuh banyak bebatuan-bebatuan di atas sana tuh. Gunung-gunung tinggi. Nah, ini ada perahu lagi. Kita ketemu perahu. Yeay. Kita jalannya santai karena mau menikmati suasana yang ada di sini ya, guys. Tuh, nanti rencananya kita mau singgah di kafenya. Nah, di sini tuh kan ada kafe ramang-ramang yang ngehits juga di daerah Maros ini. Tapi rencananya kita pas balik saja, kita keliling dulu. Oke, kita masih mengelilingi. Ini sungainya panjang, guys. Kurang lebih tadi itu kita start naik perahu itu 9:30. Nah, sekarang itu sudah jam 10. Jadi kita sudah 1/2 jam mengintari sungai yang dipenuhi dengan pohon-pohon nipa. Ini perahunya itu muat untuk berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar 9 orang, guys. Satu perahu itu maksimal untuk 9 penumpang ya, guys. Nah, kita mau kasih lihat lagi depannya seperti apa. Ini keren ini. Nah, ini depannya kita lewati lagi kayak batu-batu seperti ini. Keren ya, guys. Tuh, dari belakang tuh. Keren, guys. Wow. Di depan masih ada perahu lagi. Di depan ada perahu lagi. Oh, di depan itu ternyata dermaga 3. Nah, ini perahu kita lagi mesinnya lagi diberhentikan, jadi suaranya asli dari suasana, suara-suara di sekitar sungai ramang-ramang ini. Sudah di ujung sungai, tepatnya di dermaga 3. 1/2 jam ya, kurang lebih dari dermaga 1 menuju ke dermaga 3. Di sini tuh namanya kampung Berua. Oh, ini namanya Kampung Berua. Kita sudah di dermaga 3 di ujung. Nah, di dermaga 3 ini ada tempat wisata juga. Di dalam itu ada prasejarah ya? Iya, sama Padang Amarung. Padang Amarung. Nah, biaya masuknya itu 5.000 per orang. Saya uang besar enggak apa-apa. Kalau ada uang pasnya? Enggak. Ada uang pas enggak? Kurang 5.000. Enggak ada, Bu. Tapi kalau misalnya uang koin boleh. Kita sudah bayar karcis masuk ekowisata ramang-ramang. Oke, kita lanjut jalan ke depan. Ayo. Oke, kita sudah dapat tiketnya. Kita mau keliling. Katanya itu perjalanannya ini kurang lebih 500 meter ya, guys. Kita mau coba sekalian, kita mumpung kita kesini, jadi sekalian kita kunjungi juga tempat wisata yang ada di dermaga 3 ini. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita di ekowisata ramang-ramang Kabupaten Maros. Oke, sekarang kita jalan di jembatan. Ini jalanannya kayak jembatan kayu begitu, guys. Tuh. Kita
kita dari ujung sana tadi beli tiket. Sekarang kita mau keliling. Sudah jalan dari ujung sana tadi. Ternyata di sini itu disediakan kayak warung persinggahan. Tuh, di situ sempat saya lihat tadi ada penjual es kelapa muda. Nah, ini juga ada beberapa wisatawan yang datang mengunjungi tempat ini. Nah, sekarang kita mau jalan kemana lagi? Ke depan sana ya? Iya, kita mesti ke sana. Soalnya di kita sini, arahnya masih... Coba jalan ke depan lagi. Masih apa? Ada spot-spot perjalanan yang disiapkan. Oh iya, bahas-bahas spot. Ternyata di sini tuh biasa dijadikan tuh spot-spot foto ya, guys. Nih buktinya ada kursi dengan background tuh bebatuan yang ada di belakang situ. Kita masih jalan lagi ke depan melewati jembatan kayu ini dengan pemandangan yang begitu indah. Ini masih panjang, masih jauh ke depan, guys. Pemandangannya itu sangat mahal menurut saya. Jadi tuh tiketnya tuh murah, cuma 5.000. Kalian sudah bisa menikmati pemandangan yang indah seperti ini. Keren-keren, guys. Jadi kalau kalian yang ada di Sulawesi Selatan lagi berkunjung ke Makassar, jangan lupa sempatkan jalan-jalan ke Maros di Ramang-Ramang. Karena itu rekomend banget buat kalian kunjungi. Keren, guys. Mantap. Itu ada papan arahan. Ini kiri Gua Berlian, situs Pasaung, dan sebelah kanan tuh Amarung. Nah, kita mau ke mana dulu nih? Mau ke Amarung dulu atau ke situs Pasaung Gua Berlian? Kita coba ke Gua Berlian ya, sayang. Iya. Siapa tahu kita dapat berlian di sana dan kita jadi pemilik berlian. Pemilik berlian. Kita ke sana dulu, guys. Kita masih jalan ke depan lagi. Tuh. Panjang ternyata. Ini apa ya? Mungkin ini dulu kayak tempat nongkrong atau apa, kayak gazebo. Kita masih harus jalan ke depan, guys, untuk mendapatkan lokasi Goa Berlian. Kira-kira berliannya masih ada tuh gimana ya? Oh, ini jalan kayunya cuma sampai di sini. Ternyata jalanan kayunya cuma sampai di sini. Nah, ini sudah mulai tanah, guys. Guys, karena jalanannya atau medannya itu seperti itu. Nah, kostum yang kita pakai itu kurang sesuai ya, guys, kalau kita mau ke gua di depan sana. Nanti lain waktu kalau kita sempat ke sini lagi, punya kesempatan kedua, kita akan jalan-jalan ke Gua Berliannya yang tadi. Nah, sekarang kita ke arah satunya lagi ya, sayang ya. Kostumnya kurang sesuai, guys. Lihat sepatu yang saya pakai. Jadi kita sesuaikan kostum saja. Kita mau jalan ke arah yang satunya lagi, yang tanda panah ke kiri tadi ya, guys, dari depan. Kita mau kemana, sayang? Sekarang kita mau ke Amarung Stone Hills. Oke. Mari, ikuti kami. Lanjut. Kita sudah sampai di lokasi Amarung. Amarung apa tadi? Stone Hills. Di atas. Kita perjalanan dari sana tadi. Tuh. Dari situ ya, guys. Kita sudah mau ke Amarung. Tuh. Lokasinya di atas itu ternyata. Kita harus naik lagi. Oke, kita coba naik ya. Oke,
Oke guys, kita sudah di Amarung. Amarung. Kita sudah tiba di atas. Di puncak ini. Oh, di puncak, iya. Di puncak Amarung. Nah, di atas ini tuh banyak ini ya, sayang. Sini banyak warung-warung. Warung-warung untuk para pelancong yang habis mendaki. Nah, seperti kita haus. Boleh mau istirahat di sini. Boleh istirahat. Di sini tuh ciri khasnya pasti tuh air kelapa. Kelapa muda. Karena memang kelapa muda tuh ada bagus kelapa ya. Muda, ada air mineral. Iya. Ada snack-snack yang disiapkan. Betul. Kita sudah selesai keliling. Sekarang kita sudah tiba di Dermaga 3 kembali. Kembali lagi di perahu kita. Sekarang lagi ada tamu kita. Lagi ada tamu. Ini kayaknya lebih ramai daripada kita, guys. Ini kayaknya bikers sepeda ini. Oh. Senang gue sepeda. Uh-uh. Dia wisatanya ke sini. Betul. Sampai ke Dermaga 1, 2, atau 3. Uh-uh. Mereka lanjut perjalanan lewat pakai perahu menuju ke spot-spot yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Iya, yang kita sempat datangi tadi ya. Tuh lagi rame. Kita mau balik sekarang lagi. Balik ke tujuan. Balik lagi menuju ke kafe. Kita mau ke kafe Ramang-Ramang ya guys. Kita mau kasih lihat kafenya. Seru-seru guys. Mantap. Oke, perahu kita sudah datang. Kita mau naik dulu ya guys. Kita mau balik menuju ke kafe. Nah, perahu kita sudah siap. Kita mau naik dulu. Nah, kita duluan, Pak. Siap. Iya. Oke, kita sekarang menuju ke kafe. Kafe Ramang-Ramang. Kita mau coba istirahat di sana sebentar ya, guys. Karena ini sudah basah ini semua. Sudah keringatan lumayan. Perahunya baru dinyalakan. Jadi kita mau jalan. Sampai ketemu di kafe Ramang-Ramang ya guys. Sampai ketemu di kafe Ramang-Ramang. Oke. Okay. Guys, kita sudah sampai di kafenya. Kafe Ramang-Ramang. Nah, kita mau coba cek kafe ini. Tunggu perahunya agak berhenti stabil dulu ya guys. Nanti kita turun, kita mau shoot, kasih lihat kafenya seperti apa. Ini kafenya keren guys, instagramable nih. Oke, okay. Siap-siap mau turun dulu. Kita mau sandarkan dulu perahunya, kita mau turun. Dari sini sudah kelihatan ya guys, tuh kafe Ramang-Ramang. Tuh dia tulisannya. Kita mau masuk. Lewat mana ini sepeda? Oh ya, ini sepedanya ada. Berarti sepedanya naik perahu ya Pak? Oh, bisa lewat sini. Oh, ada jalur sepeda ternyata di situ. Tuh ini banyak sepeda nih. Berarti ada beberapa orang juga. Oke, kita mau turun dulu ya. Tuh, suami mau turun dulu. Kita mau masuk di kafe Ramang-Ramang Kafe. Ini dia tulisannya. Ramang-Ramang Kafe. Kita sudah sampai ya. Nah, tuh suami langsung meluncur mau pesan minuman dingin, guys. Karena memang cuacanya tuh panas, kita habis keliling-keliling tadi. Jadi kita mau istirahat sejenak di sini. Kita mau minum yang segar-segar dulu. Oke, ikutin terus ya.
yang mau pesan apa. Oke, suami lagi itu mau cari minuman dingin menunya. Ada apa? Sini banyak, ada jus-jusnya. Ada jusnya, iya. Jangan dong, sudah panas. Oh, ini dia daftar menunya. Coba balik lagi, sayang. Ada jus, ada kopi, tuh. Ada oh, ternyata ada makanan berat juga. Kayak seafood. Ada makanan, ada ikan, iya seafood. Ada udang. Oh, lengkap ya seafoodnya di sini. Tuh, ada nasi, nasi goreng. Nasi goreng. Aneka mie dan pasta. Ada sayur-sayuran yang vegetarian, tuh ada ayam. Ada ayam, chicken. Ada sop-sopan, ini apa ini? Ikan bakar. Ikan bakar. Tuh ada sop jagung. Iya. Tuh. Ada lagi yang datang. Oh, kita ketemu Teman lagi. Ketemu lagi, guys. Oh, ternyata di sini itu, guys, menyewakan tempat penginapan juga. Berapa tadi, sayang? 450. Oh, ini sekitar 450 semalam ya, guys. Sudah dapat breakfast dengan sama? Satu kali breakfast dengan fasilitas di dalam. Oh, sudah ada kamar mandinya ya? Kecuali AC karena dia outdoor kan. Oh, outdoor. Oh iya, ini 450. Sudah lengkap ya, guys, seperti penginapan pada umumnya. Pasti ada tempat tidurnya, ada kamar mandi, toiletnya. Dapat breakfast juga satu kali. Tapi tanpa AC ya, guys, karena outdoor. Tuh, tanpa AC 450. Kita mau kasih lihat di samping juga ada jalanan tuh cantik. Tuh, masih ada cantik sampai panjang enggak ya ke sana? Oh, ini no smoking area ya, guys. Sudah ada keterangannya. Tuh, padi-padinya cantik, guys. Ya ampun. Iya. Keren ya. Kita masih mau jalan ke depan. Nah, ini kafe yang ngehits itu, guys. Kafe dan penginapan yang ngehits di Instagram. Kalian bisa cek sendiri Instagram atau Ramang-Ramang Cafe. Itu keren-keren. Tempat foto-fotonya. Guys, kita lagi istirahat sejenak. Pesanan. Kita mau pesan minum. Minum dulu. Soalnya terik, guys. Jadi kita mau pesan minum. Tadi tuh saya pesan jus jeruk, sedangkan suami tuh pesan jus wortel ya. So, di sana dapurnya tuh lagi disiapkan. Nah, kita ketemu tadi sama bapak-bapak yang apa? Bakers tadi ya, sayang ya. Goes. Dia lagi nongkrong di sana, lagi nyantai. Nih, ini spot buat foto ini, guys. Yang dipakai di Instagram ini spot-spotnya yang ini nih. Tuh. Tergantung cara kalian nanti ambil gambarnya seperti apa supaya hasilnya tuh bagus. Kita masih nunggu. Kita tunggu minuman dinginnya datang. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita tunggu dulu minumannya. Sudah datang jus jeruk sama jus wortel. Sayang. Nih. Saya pesan jus jeruk. Nih, jus jeruknya tadi sekitar 15.000 harganya. Oh, sama. Jus wortelnya juga 15.000 ya, guys. Tuh. Gimana? Mantap. Mantap, guys. Enak ya? Ini jus jeruk saya, guys. Tuh, segar-segar, panas-panas. Tuh, terik. Minumnya yang dingin-dingin. Kita sudah selesai minum. Kita mau bayar. Tadi kita ngajak bapaknya yang bawa perahu itu di sini nongkrong, guys, tapi dia bersikeras enggak mau. Berapa, Mas?
Oke, kita lanjut. Oke, kita mau balik. Kita mau balik ya. Nah, ini suami tuh apa itu? Oh. Ada ikan-ikan kecil. Tuh. Semoga kelihatan ya. Ada ikan-ikan kecil. Tuh, ada wisatawan lagi. Mungkin dia mau singgah juga di sini di kafe Ramang-Ramang. Tuh, kafe Ramang-Ramang. Kita lagi mau prepare, mau naik perahu lagi dan kita mau balik ya sayang. Ya, kita mau balik. Kita mau balik. Kita mau ke Dermaga 1 lagi. Iya, kita balik ke Dermaga 1. Anginnya sudah mulai kencang. Tuh, anginnya sudah mulai kencang ya guys. Nah, perahu kita sudah standby, kita mau naik dulu. Tadi ini masih surut. Sekarang sudah pasang guys tuh, sudah air. Sudah naik airnya. Oke. Okay. Iya. Kita sudah sampai di perahu lagi. Kita mau balik dulu guys. Masih disusun perahunya. Iya. Tuh, lagi rame guys. Lagi rame. Pastinya lagi rame. Di sana itu lagi rame ya guys, lagi banyak pengunjung. Dan sekarang kita mau balik. Mesinnya dinyalakan dulu biar perahunya bisa jalan. Oke. Jalan. Oke guys, kurang lebih seperti itu perjalanan kita di mengintari sungai Ramang-Ramang ya sayang. Iya. Nah ini dia, semoga kalian suka vlog kita hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.